Oke, hari ini sebetulnya gue dari subuh tuh udah syuting. Nah, ini ada jeda 2 jam langsung gue pulang karena di sini lagi ada produksi juga, produksi video klip. Jadi, kan gue tuh ada beberapa channel YouTube. Salah satunya sekarang yang lagi gue fokus juga adalah Daki Music. Nah, Daki Music itu sedang fokus produksi musik-musik cover lagu, kemudian banyak juga lagu-lagu baru. Dan yang mengejutkan itu adalah kita tuh baru sadar ternyata pegawai di Hakims itu keeper atau penjaga binatang, ada juga editor, ada juga kameramen, tim sosmed. Ternyata suaranya itu pada bagus. Jadi beberapa tuh ya udah kita bebaskan untuk berkarya, rekaman, dan kebetulan kan alhamdulillah juga gue tuh baru bikin studio rekaman juga. Jadi itu studio rekaman sebetulnya buat Aisyah. Karena Aisyah tuh kan suka menulis lagu, bernyanyi. Nah, akhirnya ya udah daripada ke tempat luar, ke studio orang gitu, yaudah kita bikin studio sendiri. Kemudian ada arranger juga di sini, orang musiknya juga, dan ya udah. Nah, si tadinya buat Aisyah, dia berkembang karena Aisyah juga lagi sibuk buat persiapan kejurnas sama pon berkudanya itu. Hanya ya udah si karyawan dikaryakan yang mau, yang bisa bernyanyi lah. Nah, tidak hanya merekam, berarti harus ada visualnya juga. Visualnya adalah si video klip itu. Jadi, alhamdulillah kan di lingkungan gue, di area rumah tuh ada lagi ada pembangunan, terus ada aviari, ada macam-macam. Nah, itu tuh jadi objek bagus untuk video klip. Nah, hari ini juga kita di aviari lagi mau bikin salah satu cover lagu dan dinyanyiin sama salah satu karyawan gue juga. Dan gue meng-hire beberapa seniman juga kayak hari ini. Kayak hari ini pemain kecapi sama suling profesional didatangkan. Kedepannya mudah-mudahan gue bisa mengakomodir atau memberikan fasilitas tempat kepada para seniman untuk bisa berkarya di sini. Tapi Irfan sendiri ikut, maksudnya ikut nyanyi juga atau gimana? Cuman apa? Gue tuh kan emang suka nyoba dan suka ikut-ikutan aja. Nah, justru sekarang tuh gue tuh udah tahap belajar menulis lirik, menciptakan lagu gitu. Jadi kalau di Jalu Jaki, serial boneka Jalu Jaki itu, gue ada ikut nulis liriknya juga. Kemarin hari kemerdekaan ada tentang perbedaan, gue bikin lagunya. Kemudian ada pengenalan karakter-karakternya juga bikin lagunya gitu. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu tim musik gue namanya Arja juga bareng gue ciptain lagu, dia nulis sih udah gitu. Kemarin gue rekaman tapi belum keluar. Baru juga rekaman belum. Gue juga gak pede, gue gak pernah pede untuk bernyanyi, tapi pas kemarin emang isinya juga gue suka, tentang curahan hati gue. Ya udah, tunggu aja ya. Ini gak berani gue ceritain lebih dalam lagi karena memang prosesnya baru tahap rekaman. Kedepannya sih pasti kita mau bikin video klip, dan klipnya juga udah gue kebayang juga seperti apa. Mudah-mudahan apa yang gue bisa berkarya lah. Jadi gue ngasih contoh juga sama teman-teman semuanya. Yuk, gak usah malu-malu, gak usah takut-takut, tapi harus sesuai kemampuan juga. Nah, kok gue tuh emang gue mau jadi penyanyi entar? Enggak, cuma pengen aja menyampaikan sesuatu pesan dengan sebuah lagu. Kenapa enggak seperti itu?